Halo, kembali lagi dengan saya Anwar dari channel Warta Gria, salah satu channel yang memang fokus membahas tentang properti. Nah, kali ini kami dan tim berkesempatan langsung berdiskusi dengan salah satu perumahan di Karadenan dan kami melihat konsepnya berbeda. Dan di sebelah saya langsung dengan tim perwakilan dari salah satu perumahan namanya Grand Acropolis. Mungkin dijelaskan ya, dikenalkan dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Via, saya salah satu perwakilan dari Grand Acropolis. Oke, terima kasih Mbak Via ya. Nah, teman-teman, kita sekarang dengan Mbak Via. Yuk kita langsung tanya-tanya langsung terkait Grand Acropolis, salah satu perumahan baru ya menurut kami. Nah, mungkin Mbak Via bisa dijelaskan terkait konsep dari Grand Acropolis, Mbak Via. Iya, konsep di sini kita sendiri itu menggunakan konsep Eropa ya, tetapi tetap menjaga keasrian lingkungannya untuk menjaga kenyamanan konsumen. Nah, konsep Eropanya seperti apa sih, Mbak Via? Jadi konsep Eropanya itu terlihat dari desain bangunannya sendiri, desain rumahnya. Teman-teman bisa lihat langsung di videonya setelah ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Via. Mungkin bisa dijelaskan juga terkait jumlah unit yang dipasarkan saat ini Mbak Via di Grand Acropolis. Total unitnya sendiri di Grand Acropolis itu ada 92 unit. Okay. Dan yang sudah terjual kurang lebih ada 15 unit. Oh, 15 unit. Ya. Berarti dalam waktu beberapa bulan ini baru launching kapan nih Mbak Via? Launchingnya sendiri Grand Acropolis itu pada bulan Juni 2021. Oh, baru bulan Juni Mbak Via udah 15 unit ya. Terjual. Iya, benar. Nah, kalau untuk lokasi sendiri Mbak Via, kan kita tadi lewat jalan Karadenan, mungkin bisa dijelaskan teman-teman juga nih Mbak Via, lokasinya seperti apa dan juga dekat dari mana gitu untuk Grand Acropolis ini. Ya. Untuk Grand Acropolis ini lokasinya ada di Jalan Raya Karadenan dan ini termasuk ke dalam di pusat perkotaan juga ya, karena di sini dekat dengan stasiun, ada stasiun Citayam, stasiun Bojong, di sini juga terdapat fasilitas umum kayak rumah sakit, sekolah, mall juga dekat. Oh, baik. Menarik Mbak Via ya. Yeah. Nah, tadi kita juga lewat gate-nya teman-teman ya. Jadi gate-nya sedikit berbeda. Jadi teman-teman kalau nanti masuk Grand Acropolis, gate-nya sudah mewah. Mungkin bisa diceritakan mungkin Mbak Via tentang gate Grand Acropolis. Untuk gate sendiri emang terlihat berbeda ya dari perumahan di kawasan kita karena menggunakan konsep candi atau ya berbentuk piramid. Di situ juga berfungsi untuk kantor Grand Acropolis sendiri juga sebagai marketing juga, tapi lebih kalau untuk marketing lebih banyak di langsung di proyek. Baik. Berarti kayak dua ya Mbak Via ya. Kantor di sana juga kantor administratifnya, di sini kantor penjualannya juga. Jadi teman-teman fleksibel mau mampir ke sana yang piramid ataupun yang di lokasi ya. Di lokasi langsung juga bisa. Bisa, baik. Nah, terkait tipe-tipe nih Mbak Via, teman-teman pasti nanya nih, tipenya ada berapa, kemudian satu lantai atau dua lantai gitu. Silakan Mbak Via. Ya, untuk tipe di sini itu terdiri dari tiga tipe. Yang pertama tipe 36 dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi, juga satu lantai ya. Kemudian tipe 60 dan tipe 80. Tipe 60 dan 80 ini memiliki tiga kamar dan dua kamar mandi. Namun dari kedua tipe ini perbedaannya yang tipe 80 memiliki rooftop yang bisa digunakan sebagai taman ataupun tempat barbeque seperti itu. Oh, berarti fleksibel Mbak Via ya. Ada yang untuk tempat barbeque-nya di atas? Iya, yang untuk tipe 80. Oh, itu lantai ketiganya? Iya, berarti lantai ketiga. Oh, menarik teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin generasi milenial yang baru mau punya rumah, sebenarnya cocok nih. Jadi kita punya taman di belakang ya, selain taman di depan, kita juga taman serbaguna di atas. Iya, serbaguna. Serbaguna itu bisa buat berbagai macam kebutuhan. Wah, menarik sekali. Nah, terkait keunggulan nih Mbak Via, kami juga pengen tanya-tanya nih terkait keunggulan. Apa saja sih yang dimiliki oleh perumahan Grand Acropolis? Mungkin bisa didetailkan nih Mbak Via, baik itu keunggulan dari unit ataupun keunggulan lokasi atau di sekitar gimana Mbak Via? Silakan. Ya, kalau untuk lokasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, di pusat perkotaan. Kalau untuk fasilitas di Grand Acropolisnya sendiri, dengan fasilitas post security tentunya, dengan CCTV 24 jam, kemudian di dalam kawasan ya, di dalam kawasan Grand Acropolisnya tidak keluar dari perumahan, ada fasilitas sekolah seperti Al-Madinah, itu Al-Madinah ada SD, SMP, SMA, dan terus SDIT Anugerah Insani, kemudian lagi dibangun juga rumah sakit. Oh, rumah sakit? Iya. Rumah sakit apa Mbak Via? Rumah sakit Islam yang dibangun juga oleh Al-Madinah.
Berarti ini tidak keluar perumahan berarti ya, ya rasanya? Iya, masih di dalam kawasan, Grand Acropolis. Wah, menarik. Berikutnya? Ya, selain itu, untuk fasilitas di rumahnya sendiri, kami sudah menggunakan konsep smart home, yang di mana pintunya sudah menggunakan fingerprint dan kartu. Oh, jadi untuk akses masuk rumah juga sudah akses smart door ya, bahasanya ya, gitu, Mbak Bia. Selain itu, Mbak Bia, mungkin yang smart apalagi nih, Mbak Bia? Selain pintu yang berbeda dari perumahan lain, juga di sini kita semua alat elektronik ya, seperti TV, kayak gitu, lampu juga itu bisa kita kendalikan lewat handphone. Wah, kayak menarik gitu. Ya? Iya, on-off-nya bisa lewat handphone. Oh, berarti semua tersistem gitu, Mbak Bia. Ya, jadi bisa diakses via handphone ya? Iya, betul. Wah, jadi jarak jauh bisa nih, Mbak Bia. Ya. Jadi contohnya orangnya di mana, mau nyalain lampu, hidupin aja bisa dari bisa jauh. Bisa kontrol langsung lewat handphone. Wah, menarik sekali. Buat teman-teman tuh, jadi yang pengen punya rumah smart home yang konsepnya menarik ya, contohnya di Grand Acropolis. Ya, nah, teman-teman ini bertanya tentang harga nih, Mbak Pia. Nah, tadi kita sudah nanya tentang konsep, keunggulan. Nah, harganya seperti apa sih, Mbak Pia, yang dijual di Grand Acropolis? Kalau harga sendiri, kita ini termasuk ke dalam kategori yang terjangkau ya, berbeda dari perumahan lain, dimulai dari 500 jutaan. Oh, mulai 500 jutaan sudah bisa memiliki rumah yang smart home tadi, Mbak Bia, ya, smart home system. Yang satu lantai ukuran berapa tuh, Mbak Bia, yang 500 jutaan? Tipe 36 dengan luas tanah 74 kurang lebih. Oke, menarik. Oh, itu teman-teman ya, untuk yang satu lantai 500 jutaan. Nah, kapan lagi nih punya rumah satu lantai 500 jutaan, kemudian juga smart home system, Mbak Bia, ya. Nah, yang berikutnya pasti teman-teman untuk cara pembeliannya nih, Mbak Pia nih. Nah, cara pembiayaannya seperti apa? Ataukah bisa KPR, DP berapa? Nah, bisa dijelaskan, Mbak Pia. Ya, untuk pembiayaan di sini kita sangat mudah ya, bisa KPR. Dan sekarang kita lagi ada promo 0 DP, hanya perlu... Untuk DP? Untuk KPR ada promo khusus gitu? Iya, ada promo khusus 0 DP, hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah untuk booking fee aja. Setelah booking fee? Itu sudah 5 juta all in, kecuali nanti biaya asuransi pada saat menarik lagi. Berarti bahasanya buat teman-teman di rumah adalah 5 juta all in ya, Pak? Iya, 5 juta all in. 5 juta all in, tapi ada tadi asuransi ya. Asuransi tetap memang di cover oleh si pembeli rumah ya, konsumen ya. Nah, teman-teman di rumah menarik sekali ya tadi ya. Rumah 500 jutaan, kemudian 5 juta all in, dan cicilan, Mbak Fia. Ini teman-teman harus nanya nih, untuk yang 500 jutaan, start dari berapa jutaan, Mbak Fia? Ya, untuk cicilan sendiri kita biasanya dimulai dari 4 jutaan. Oh, berarti cicilan mulai 4 jutaan, Mbak Fia ya. Menarik sekali. Ya, selain itu, selain KPR ya, kita juga di sini bisa cash bertahap dengan jangka waktu 12 bulan. Dan yang berbeda di sini itu kita tanpa bunga. Oh, untuk yang cash keras tadi, Mbak Bia ya, itu 12 bulan teman-teman ya, dan juga tanpa bunga. Iya, betul. Oke, nah berikutnya nih, Mbak Bia, teman-teman pasti menanyakan terkait dengan promo yang berlaku saat ini. Ini kan mungkin awal tahun, mungkin ada promo awal tahun nggak, Mbak Bia, nih mungkin di Grand Acropolis? Iya, untuk di Grand Acropolis ini promo akhir tahunnya sebenarnya banyak ya. Namun salah satunya, dengan di sini kita menyediakan promo barang elektronik seperti TV, terus AC, atau mesin cuci, dan banyak lainnya. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung hubungi pihak marketing Grand Acropolis. Oh, baik, menarik, Mbak Bia ya. Jadi teman-teman, mungkin saya recap kembali ya. Tadi pertama harga 500 jutaan, kemudian 5 juta all in, tapi asuransi tetap bayar ya, Mbak Bia ya. Dan juga ada bonus elektronik. Iya, betul. Nah, untuk bonus elektronik langsung ke marketingnya ya, Mbak Bia ya. Baik. Mungkin Mbak Bia ada pesan buat teman-teman, mungkin buat biar teman-teman langsung hadir gitu, langsung datang ke sini. Mungkin silakan, Mbak Bia. Ya, untuk teman-teman yang lagi cari perumahan yang di lokasi strategis dengan fasilitas yang mendukung, bisa langsung cek Grand Acropolis dengan mumpung kita masih ada promo nih, promo awal tahun yang saya sebutkan sebelumnya, seperti barang elektronik, nol promo, seperti itu. Untuk yang cash bertahap juga tanpa bunga, cukup administrasi aja. Teman-teman bisa langsung ke Grand Acropolis, cek lokasi dan hubungi marketing. Oke. Ya, itu tadi teman-teman diskusi saya dengan Mbak Fia terkait perumahan Grand Acropolis. Tentunya akan ada edisi-edisi berikutnya mengenai perumahan Grand Acropolis. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Warta Gria untuk mendapatkan info terkini terkait perumahan.
saya Anwar dan Bavia untuk diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam produktif.